makan, Mbak. Langsung ditemani Pak Kepala Desa, ditemani semua perangkat pemuda dan warga desa. Alhamdulillah dari Yayasan Bekas bisa menyerahkan donasi total keseluruhan 12 juta. Hari ini kami serahkan sepenuhnya Pak Kepala Desa. Masalahnya ke depan simbah ini akan dijaga dan dirawat oleh satu orang. Betul-betul fokus ya Pak ya. Siap. Dan itu seluruhnya biayanya akan digantung oleh pemerintah desa. Saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, dan saya cuma bisa mengingatkan kalau memang kita belum bisa berbuat baik, jangan ditambah yang kurang baik. Kalau kita tidak tahu kondisi yang sebenarnya, jangan pernah menilai atau komentar yang kita baik. Syukur alhamdulillah dan disaksikan seluruh desa, seluruh perangkat desa bahwasanya Pak Kepala Desa rutin dan setiap bulan memberikan santunan kepada Mbahnya. Ya, jadi kita pastikan Mbahnya ini memang pikun dan juga tua. Jadi saya mohon maaf, mudah-mudahan donasinya dari para donatur bisa membuat banyak baik. Demikian nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.